Oke, selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Kita akan belajar 6.3 luas permukaan bentuk 3 dimensi untuk matematik tingkatan 2. Luas permukaan bentuk 3 dimensi. Kita akan belajar 6.31 luas permukaan kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder, dan kot. 6.32 luas permukaan sfera. Standard pembelajaran. Menerbitkan rumus luas permukaan kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder, dan kot dan seterusnya menentukan luas permukaan bentuk tersebut. Menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus. Ya, kita pergi kepada masuk untuk luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi. Dapat dihitung dengan mencari hasil tambah luas semua permukaan bentuk tersebut. 6.3 luas permukaan bentuk 3 dimensi. Isi petak kosong dengan bilangan muka setiap bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okey, kita tengok bentuk pertama, kubus. Okey, kita akan cuba buka bentengan untuk kubus. Okey, bentengan yang kamu dapat ialah kamu ada 6 permukaan segi 4 sama. Okey, untuk cari luas permukaan, kita akan kira luas segi 4 sama ni. Untuk kira luas segi 4 sama, kita guna panjang darab dengan lebar. Kemudian kita akan tengok ada berapa permukaan luas segi 4 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas permukaan untuk kubus adalah 6 darab dengan luas segi 4 sama. Yang itu adalah formula untuk mencari luas permukaan kubus. Okay, kita tengok kuboid. Bentengan untuk kuboid sama juga dengan tadi, dia ada 6 permukaan tapi dia bukan segi 4 sama. Dia ada segi 4 tepat dan segi 4 sama. Okey, kita nak kira dulu ada berapa bahagia segi 4 tepat. 1, 2, 3, 4. Jadi dia ada 4 permukaan segi 4 tepat. Kamu guna panjang darab dengan lebar untuk segi 4 tepat, lepas tu darab dengan 4 tambah dengan luas segi 4 sama. Okey, luas segi 4 sama 1 2. Dia ada 2 luas segi 4 sama. Bila kita tambahkan luas permukaan untuk 6 muka ini, kamu akan dapat luas permukaan untuk kuboid. Untuk mencari luas segi 4, formula dia adalah panjang darab dengan lebar. Okey, sekarang kita tengok bentuk prisma. Okey, ini bentuk prisma. Bentengan untuk prisma, bila dia buka, dia ada 2 permukaan segi 3 dan 3 permukaan segi 4. Okey, untuk mencari luas permukaan, kita akan guna 2 darab dengan luas segi 3 tambah luas segi 4. Di sini ada 3 permukaan. Jadi 3 darab dengan luas segi 4. Formula untuk mencari luas permukaan prisma bentuk ini, kita akan guna 2 darab dengan luas segi 3 tambah 3 darab dengan luas segi 4. Okey, bentuk di bawah ini adalah piramid. Yang berada di tengah-tengah ialah tinggi. Yang berada pada segi 3 kita panggil tinggi sendeng, diwakili dengan huruf X. Okey, bentengan ini adalah bentengan untuk piramid. Okey. Yang tapak dia adalah segi 4 sama.
kita boleh cari luas permukaan dengan menggunakan luas segi empat sama atau luas tapak tambah empat darab dengan luas segi tiga. Sebab di sini ada empat permukaan segi tiga. Okey, untuk mencari luas segi empat sama, kita akan guna panjang darab dengan lebar tambah 4 darab dengan 1 per 2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Sebab formula untuk mencari luas segi tiga, kita akan menggunakan 1 per 2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi, formula untuk mencari luas permukaan piramid ialah luas segi 4 sama tambah 4 darab dengan luas segi 3. Okay, bentuk geometri yang seterusnya adalah bentuk silinder. Okey, ini adalah pentengan untuk silinder. Okey, ini tinggi dia. Okey, bila dibuka kamu akan dapat dua bulatan dan satu segi empat. Jadi untuk mencari luas permukaan, kamu kena guna 2 darab dengan luas bulatan tambah dengan 1 luas segi 4 tepat. Okey, formula untuk luas bulatan. Dia adalah pi j kuasa 2. Okey, bila pi j kuasa 2, kedua-dua pi j kuasa 2 tambah dia akan jadi 2 pi j kuasa 2. Okey. Yang ini, bila dia buka, dia sebenarnya, dia sama dengan bahagian ini ya. Ini sama dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan yang kita belajar dalam bab 5, dia sama dengan 2 pi j. Jadi, untuk segi 4 tepat, dia adalah panjang darab dengan lebar. Jadi, 2 pi j darab dengan t. Kamu akan dapat 2 pi j t. Formula untuk mencari luas permukaan silinder ialah 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Yang ini kalau kamu tak ingat, kamu boleh rujuk kepada kertas yang diberikan semasa ujian. Okey, seterusnya kita pergi kepada kon. Ini ialah tinggi. Yang garisan contoh di sini kita panggil tinggi senden. Ini jejari. Okey. Ini adalah pentengan untuk kon. Bila dia buka, ini ialah tinggi senden yang diwakili dengan huruf S. Ini adalah jejari. Okey, untuk mencari luas permukaan, dia hanya ada satu luas luas bulatan sahaja. Jadi, kita cari satu darab dengan luas bulatan, kemudian satu darab dengan luas permukaan melengkung. Formula dia ialah pi j kuasa 2 yang bahagian melengkung ni pi j s. Jadi formula untuk mencari luas permukaan kon ialah pi j kuasa 2 tambah pi j s. Yang di sini kita panggil pi j s. Yang bulatan pi j kuasa 2. Okey, seterusnya kita tengok sfera. Bentuk sfera ni, dia tidak ada perlindungan. Formula dia adalah 4 pi j kuasa 2. Okey, kita tengok contoh 1. Hitung luas permukaan bentuk geometri yang berikut. Okey, bentuk yang dia bagi di sini, setiap sisi dia adalah sama, kita panggil dia kubus. Okey, pendengar untuk kubus adalah dia ada 6 permukaan segi 4 sama. Jadi untuk mencari luas permukaan kubus, kita akan guna 6 darab dengan luas segi 4 sama. 6 darab dengan, untuk mencari luas segi 4 sama, kita akan guna panjang darab dengan lebar. Lebar dia juga 5. Sini pun 5. Jadi, kamu akan dapat 6 darab dengan 25.
Kemudian kamu akan dapat 150 cm persegi untuk jawapan A. Okey, kita pergi kepada B, bentuk kuboid. Okey, ini adalah bentuk kuboid. Okey, pendengar untuk kuboid ini adalah dalam bentuk ini. Sebab kalau kita tengok yang bahagian ni, dia adalah 3 darab 3. Dia adalah segi 4 sama. Bila dia adalah segi 4 sama, maksudnya dia ada 4 permukaan segi 4 tepat yang sama. Okey, untuk mencari luas permukaan kuboid, kita akan guna 2 darab dengan luas segi 4 sama, iaitu bahagian sini ya. Segi 4 sama. Dia ada 2 permukaan. Tambah 4 darab dengan luas segi 4 tepat. Okey. Segi 4 tepat adalah di sini. Dia ada 4 bahagian. Kita tengok dia. Kalau sini 3. Sini pun 3. Maksudnya bahagian sini 3 juga. Ini pun 3. Ini sama 3. Okey. Panjang 6. Maksudnya semua bahagian sini 6. 6. 6. Okey. Kita akan tengok untuk mencari luas permukaan kuboid, kita akan guna 2 darab dengan luas segi 4 sama. Untuk cari segi 4, kita guna panjang darab dengan lebar 3 darab 3. 2 darab 3 darab 3 tambah dia ada 4 permukaan segi 4. 4 darab dengan segi 4 tepat, luas segi 4 tepat, iaitu bahagian di sini. Bahagian sini ya. Dia adalah 6 darab dengan 3. 6 darab dengan 3. Atas ni pun 6 darab dengan 3. Belakang 6 darab dengan 3 dan bawah sekali 6 darab 3. Seperti yang kamu nampak di sini ya. Okey, jadi kamu akan dapat jawapan 18 tambah 72. Yang akhir sekali kamu akan dapat 90 cm persegi untuk jawapan B. Okey, sekarang kita akan pergi kepada C. Semua sisi di sini tidak sama panjang, jadi ini adalah kuboid. Okey, kita tengok bentengan kuboid. Bentengan kuboid ini kamu tidak perlu lukis. Saya lukis untuk anda lebih faham. Saya mula lukis daripada bahagian sini ya. Okey, saya tuliskan. Kalau 5. Ini pun 5. 10. Sini 10. Ini pun 10. Ini 12. Okey, untuk kubur ini, saya mula lukis daripada sini ya. 5, 10. 5, 10, kemudian 12, 10, 5, 10, 12, 10. Untuk kuboid jenis ni, dia ada permukaan kecil, besar, kecil, besar, sama. Dan tapak dia 12, 12, 5 di sini. Okay, untuk mencari luas permukaan kuboid, kita akan guna 6 darab dengan luas segi 4 tepat. Sebab dia tidak ada segi 4 sama. Untuk mencari luas segi 4, kita menggunakan panjang darab dengan lebar. Okey. Bahagian di sini, dia adalah sama dengan yang muka di kiri adalah sama dengan muka di kanan. Kamu boleh tengok macam ni. 5 darab dengan 10 kan, permukaan ini. 5 darab dengan 10. Jadi dia ada 2 muka yang sama. 2 darab 5 darab 10. Okay, kemudian kita akan pergi kepada muka di bawah. 2 muka yang sama sebab yang atas dan bawah sama. Jadi dia adalah 12 darab dengan 10. Bahagian sini ya. D
12 darab dengan 10. Atas pun sama, 12 darab dengan 10. Okey. Jadi 12 darab 10 darab 2 sebab ada dua muka yang sama, tambah ada dua muka yang sama. Sekarang kita pergi kepada bahagian depan dan belakang. Bahagian ini. Depan dan belakang sini. Okey, kita tengok sini ya. Depan 12, 12 darab 5 ini. Dan belakang 12 darab 5 juga. Kalau kamu, kita nak highlightkan dia keluar bahagian sini ya. Dua belas darab lima. Belakang, 12 darab 5 juga. Okey, kita tengok jawapan dia. Kamu akan dapat 100, 240 tambah 120. Yang ni kamu tekan guna kalkulator berasingan. Tuliskan 100, 240, 120. Yang akhir sekali baru kamu campurkan dia, kamu akan dapat 460 cm persegi. Ini adalah jawapan untuk C. Okey, sekarang kita tengok D. Bentuk ini adalah bentuk piramid. Yang dia bagi di sini adalah tinggi senden. Ini adalah tapak. Okey, bentangan untuk piramid. Dia ada segi 4 sama 1 dan 4 segi 3 yang sama. Untuk mencari luas permukaan piramid, kita akan menggunakan luas segi 4 sama tambah 4 darab dengan luas segi 3. Untuk mencari luas segi 4, kita akan guna panjang darab dengan lebar. Luas segi 3 kita akan guna 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey. Untuk segi 4 sama, 6 darab dengan 6 tambah kurungan 4 darab dengan formula 1/2. Tapak di sini adalah 6 dan tinggi dia di sini adalah 5. Jadi kamu akan dapat 36. Kita akan permudahkan yang ni. 212. 4 bahagi 2 kamu akan dapat 2. 2 darab 5 adalah 10. 10 darab 6, 60. Jawapan akhir yang kamu dapat ialah 96 cm persegi. Okay, sekarang kita tengok contoh E. Yang dia bagi di sini, dia bagi tinggi di tengah-tengah. Dia tidak bagi tinggi pada segi 3 ini. Kita lukiskan pentingan dia. Sama dengan tadi, dia ada 1 segi 4 sama dan 4 segi 3. Okey, yang ini kamu kena cari tinggi senden pada segi 3 ini. Kita akan guna teorem Pythagoras. Okey, saya lukis keluar segi 3 ini. Apa yang kamu nampak di sini? Kalau segi 3 ini berada garisan di tengah-tengah, maksudnya 20 ni bahagi 2, kamu akan dapat 10. Kemudian tinggi 24. Okey, kita ambil dari sini ya. Bahagian sini. Okey, ini 90 darjah. Saya lukis keluar. Ia adalah segi 3 bersudut tegak. 24 di sini. Ini kita dapat 10 sebab di sini bahagi 2 kamu dapat 10. Okey. X ni di sini bahagian ni kita adalah panggil dia adalah hypotenuse. Bahagian hypotenuse. Jadi untuk cari X kita boleh guna punca kuasa 2. Kalau nak cari hypotenuse, dua sisi yang lain kamu kena campurkan dan kuasa 2. 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2 sebenarnya bermaksud 10 darab 10 kamu akan dapat 100.
Oke, okay. X sama dengan punca kuasa 2. Yang di dalam sini, kamu boleh kira menggunakan kalkulator. Kamu tekan 10 kuasa 2, lepas itu sama dengan kamu akan dapat 100. 24 kuasa 2, kamu cari menggunakan kalkulator, kamu akan dapat 576. Kamu jangan tekan punca kuasa 2 dulu. Okay, seterusnya, kamu saling punca kuasa 2, kamu kira yang di dalam ini menggunakan kalkulator. Kamu akan dapat 676. Selepas tu kamu tekan menggunakan kalkulator, kamu tekan punca kuasa 2, 676, lepas tu sama dengan kamu akan dapat 26 cm. Jadi kita sudah dapat tinggi sendeng ni 26. Sini 20. Okay. Untuk mencari luas permukaan piramid, kita akan guna luas segi 4 sama tambah 4 darab dengan luas segi 3. Untuk mencari luas segi 4, kita guna panjang darab dengan lebar. Luas segi 3 sama dengan 1 per 2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Jadi, luas segi 4 sama kita guna 20 darab dengan 20. Tambah 4 darab dengan 1 per 2. Tapak dia ialah 20. Tinggi senden dia ialah 26. Okey. Bila kamu tekan guna kalkulator, yang depan ni 400. Yang belakang kalau kamu nak pemudahkan, 21, 4 bahagi 22, 2 darab dengan 20, 40 darab dengan 26, kamu akan dapat 1040. Jawapan akhir ialah 1440 cm persegi. Okey, kita tengok contoh F. Bentuk ni segitiga, tapak dia segitiga dan muka lain segi empat. Ini adalah prisma. Okey, bandingkan untuk prisma, saya lukis daripada sini. Sebab dia segitiga, maksudnya kamu lukis satu segi empat yang panjang. Kamu bahagikan bahagian sini 9, kemudian 12. Seterusnya bahagian F ni kita tidak tahu nilai. Okey, yang ni 10. 9, 10. 12, 10. Dan F darab dengan 10. Segi 3 kita lukis di bahagian sini. Okey, kalau sini 9. Sebelah sini juga ialah 9. Ini 12. Sini 12 juga. Okey, kita kena cari F. Sebab ini segi tiga bersudut tegak, kita cari menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Yang ini, kita mau cari hypotenuse. Hypotenuse adalah bertentangan dengan 90 darjah. Jadi, F adalah hypotenuse. Kita cari F sama dengan punca kuasa 2. Kalau cari hypotenuse, kita guna 9 kuasa 2. Tambah 12 kuasa 2. F sama dengan, kamu saling punca kuasa 2 dulu. 9 kuasa 2, kamu tekan guna kalkulator, kamu dapat 81. 12 kuasa 2, kamu akan dapat 144. Seterusnya, F sama dengan punca kuasa 2, 225. 225 ni boleh dapat daripada 81 tambah 144. Jangan tekan punca kuasa 2 dulu. Kamu cari yang di dalam dulu. Okay, sampai langkah ni, baru kamu tekan punca kuasa 2, 225. Kamu akan dapat F sama dengan 15. Maksudnya sini 15. Sini pun 15. Yang ni 10, jadi sini 10. Untuk mencari luas permukaan prisma, kita akan cari dua segi tiga, dua darab dengan luas segi tiga tambah tiga darab dengan luas segi empat. Formula untuk mencari luas segi empat, panjang darab dengan lebar, luas segi tiga, satu per dua darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey, jadi dua darab dengan satu per dua,
Segitiga, tapak dia 12, tinggi dia 9 di sini. Tambah, kita akan pergi kepada permukaan yang ini. Permukaan ini ya. Dia adalah 9 darab dengan 10. 9 darab dengan 10. Seterusnya, 10 darab dengan 12. Permukaan seterusnya. Yang dekat bawah. Dan akhir sekali, kita akan pergi kepada 10. 10 darab dengan 15. Ini dah, permukaan atas dia. Okey, jawapan kamu akan dapat 108, 90, 120, 150. Ini cari perasingan menggunakan kalkulator. Langkah seterusnya baru kamu campurkan semuanya. Kamu akan dapat 468 cm persegi. Okey, kita tengok contoh 2. Hitung luas permukaan silinder di sebelah. Diberi jejari bulatan ialah 7 cm. Guna pin sama dengan 22/7. Penyelesaian. Okey, ini adalah bentengan untuk silinder. Okey, untuk luas bulatan, formula dia ialah pi j kuasa 2. Ini juga adalah pi j kuasa 2. Dan permukaan segi empat ni ialah 2 pi j t. Untuk cari luas permukaan silinder, kita akan guna 2 pi j kuasa 2 tambah dengan 2 pi j t. Formula ini sudah ditetapkan. Kamu mesti cari daripada kertas atau kamu hafalkannya. Okay, kita belajar ganti masuk. 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari 7. 7 kuasa 2 tambah 2 darab dengan 22/7 darab dengan jejari 7. 11 ni adalah tinggi. Okey. Kemudian kamu cari kurungan pertama ni menggunakan kalkulator atau kira secara manual, kamu akan dapat 308. Dan yang belakang ni, kalau kamu nak belajar kaedah mansur, 7 bahagi dengan 7. Kemudian kamu guna 2 darab dengan 22 darab dengan 11, kamu akan dapat 484. Jawapan akhirnya ialah 792 cm persegi untuk luas permukaan silinder. Okey, kita tengok contoh 3. Rajah menunjukkan sebuah kon tegak diberi jejari bulatan 6 cm. Hitung luas permukaan kon. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, ini gambar rajah kon. Okey, yang di sini dia bagi tinggi 8 cm. Tinggi senden. Nilai X ni tidak ada nilai. Okey, penyelesaian. Okey, ini adalah bentengan untuk kon. Bahagian sini ialah X. Tinggi senden. Ini adalah jejari. Okey. Permukaan ini, formula untuk mencarinya ialah pi jx. Pi jx. Luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Okey. Yang ini, kita mesti cari nilai x dulu sebab kita nak gunakan dia untuk mencari pi jx. Jadi, sebab dia bersudut tegak, segitiga bersudut tegak, kita cari menggunakan teorem Pythagoras. Dekat soalan sudah bagi tahu jejari dia 6. Kalau tinggi dia 8, sini pun 8. Okey. Hypotenuse adalah nilai X. X sama dengan punca kuasa 2. Hasil tambah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kamu akan dapat 36 tambah dengan 64. Jawapan punca kuasa 2 100.
dan x sama dengan 10 cm. Ini sama dengan 10 cm. Luas permukaan kon. Formula dia, pi j kuasa 2 tambah dengan pi j x. Kita belajar ganti masuk. 22 per 7 darab dengan jejari 6 kuasa 2 tambah 22 per 7 darab dengan 6 darab dengan nilai x di sini ya, 10. Dia bukan 8 lah. 8 ni adalah tinggi. Dia mahu cari tinggi senden. Kalau soalan jenis macam ni, dia tak ada tinggi senden, kamu mesti cari menggunakan teorem Pythagoras. Ada juga jenis soalan yang sudah bagi tinggi senden, kamu boleh terus ganti masuk untuk mencari jawapan. Okay, jadi kamu akan dapat 113 1 per 7 tambah dengan 188 4 per 7. Jawapannya 301 5 per 7 cm persegi dalam bentuk pecahan, atau kamu tekan button A, B, stroke C, tukarkan kepada 301.71. Puntakan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan sentimeter persegi. Ini jawapan untuk contoh 3. Contoh 4. Raja menunjukkan sebuah sfera. Hitung luas permukaan sfera tersebut. Guna pi sama dengan 22 per 7. A. Ini gambar raja sfera. Garisan di sini daripada pusat sentuh lilitan, dia adalah jejari. J sama dengan 14 cm. Penyelesaian. Untuk luas permukaan sfera, kita akan menggunakan formula 4 pi j kuasa 2. 4 darab dengan 22 per 7 darab dengan jejari di atas ni 14 kuasa 2. Okey, daripada langkah ini, kamu boleh terus tekan guna kalkulator untuk cari jawapan. Kalau anda kira secara manual, kamu kena kembangkan jejari dia. Jadi, 14 darab dengan 14. Okey, jadi 14 bahagi dengan 7, 7, 1, 7, 14 bahagi 7, 2. Kemudian, untuk dapatkan jawapan, kamu darabkan semua nombor di atas ni, kamu akan dapat 2,464 sentimeter persegi. Okey, seterusnya kita tengok B. Gambar raja sfera di sini. Garisan di sini adalah diameter. Dia daripada lilitan sentuh lilitan. Kita panggil dia diameter. Penyelesaian, kita kena cari jejarinya dahulu. Jejari sama dengan D bahagi dengan 2. 21 bahagi dengan 2, maksudnya jejari di sini ialah 10.5 cm. Luas permukaan sfera, kita guna formula 4 pi j kuasa 2. 4 darab dengan 22 per 7, darab dengan jejari di sini sekarang ialah 10.5 kuasa 2. Okey, 4 darab dengan 22 per 7, darab dengan 10.5, darab dengan 10.5. Saya kembangkan. Di sini kalau anda mahu cari secara manual, 10.5 boleh bahagi dengan 7. Kamu akan dapat 717.7535. Okey, seterusnya kamu boleh dapatkan jawapan dengan darabkan semua nombor yang ada di atas ni. 4 darab dengan 22, darab dengan 1.5, darab dengan 10.5. Kalau kamu tidak buat langkah ni, kamu daripada langkah kedua ini, kamu boleh terus tekan guna kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 1386 cm persegi. Ini jawapan untuk contoh 4. Untuk sfera ini, kamu kena pasti mana satu jejari, mana satu diameter. Dua kemungkinan itu sahaja. Jom cuba 6.3 buku teks muka surat 110. Soalan 1. Hitung luas permukaan objek bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okey, kita tengok gambar raja kong yang diberikan di sini. Okey, apa yang dia bagi di sini? 5 cm ni adalah jejari. Ini ialah jejari. Yang 12 cm ini adalah tinggi.
sini ya, 12 cm. Jadi tinggi senden di sini tidak ada nilai. Oke, untuk soalan 1A, untuk carinya, kamu kena cari tinggi senden ini dahulu menggunakan teorem Pythagoras. Oke, lepas itu kamu cari menggunakan formula cone. Pi J kuasa 2 tambah Pi J X. Oke, ini hint untuk soalan 1A. Soalan 1B, 14 cm di sini ialah tinggi. 6 di sini ialah jejari. Oke, formula untuk silinder, dia adalah 2 pi J kuasa 2 tambah dengan 2 pi J T. Kamu ganti masuk sahaja. Kalau soalan ini tidak bagi tahu guna pi berapa, kamu guna pi 22 per 7. Lebih senang kamu kira. Okay, ini nilai pi. Biasa kita guna. Okay. Kon, saya tuliskan formula dia. Pi J kuasa 2 tambah pi J X. Kamu mesti cari X dahulu menggunakan teorem Pythagoras. Okay, seterusnya kita tengok C. C ini adalah bentuk prisma. Kamu cari menggunakan formula segitiga dan formula untuk segi empat. Apa yang kamu kena cari di sini? Kamu kena cari garisan ini. Ini segitiga kan? Kamu mencari menggunakan teorem Pythagoras untuk C. Saya sertakan jawapan. Jadi anda boleh cuba dan semak jawapan anda. Soalan 2. Hitung luas permukaan objek berikut. A ni ialah bentuk sfera. B ni ialah bentuk silinder. C ni adalah kuboid. Okey, untuk sfera, kita dah tengok nilai di sini, 20 cm ni. Kamu nak kena pasti sama ada dia adalah jejari atau diameter. Yang ini daripada lilitan sentuh lilitan, kita panggil dia diameter. Jadi, diameter ini kamu kena tukarkan kepada jejari. Jejari sama dengan diameter bahagi 2. J sama dengan diameter bahagi 2. Lepas tu, bila kamu sudah dapat J, kamu ganti masuk dalam formula untuk sfera 4 pi J kuasa 2. Soalan ini tidak suruh guna pi yang mana satu. Kita akan guna pi sama dengan 22 per 7. Okey. Saya sudah bagi tahu hint untuk cari 2A. Kemudian kita tengok B. Nilai 72 mm di sini, yang dia bagi di sini, dia adalah merujuk kepada diameter. Diameter. Jadi, kamu kena cari jejari yang dahulu. Cari jejari menggunakan D bahagi dengan 2. Okey. Nilai yang atas ni adalah tinggi. 260 mm ni mewakili tinggi. Formula untuk silinder ialah 2 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T. Okey. Ini adalah hint untuk cari 2B. Kemudian kita pergi kepada C. C ini adalah kuboid. Semua sisi tidak sama. Untuk kuboid, kita boleh katakan muka belakang dengan depan adalah sama luas. Atas dan bawah sama luas. Kiri dan kanan sama luas. Ini hint untuk cari 2C. Saya sertakan jawapan untuk anda cuba untuk soalan 2. Lepas kamu cuba, kamu boleh semak jawapannya betul atau tidak untuk soalan 2. Selamat mencuba. Selamat.
belajar math. Ingat, subscribe dan tekan loceng di belakang untuk channel Cikgu Kimberly. Terima kasih.